Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di keluarga Moya Poya. Keluarga Moya Poya. Nah, hari ini kita mau jalan-jalan. Mau pergi ke suatu tempat. Dan pokoknya ada surprise. So, ikutin terus. Okay. Tempat apa sih ini yang tempat apa sih ini tempatnya kayak gak asing lagi, kayak udah 3 kali kesini. Kayak udah gak asing lagi ya, kayak sering banget, udah 3 maksudnya bukan 3 kali, udah 10 kali. Halo siapa itu? Halo. Kok pakai nimbang segala yang? Bohong nih. Kita ngapain sih sebenarnya di sini yang? Jawab ngapain kita di sini? Nanya Hermisa. Tuh. Dok, ketemu lagi. Oh, ternyata ketemu dokter ini. Ini dokter kecantikan. Mama hamil. Siapa ya? Rahasia. Dok, lagi ya. Baik. Pas pulang dari Bali, gitu malah. Isi malah. Di Bali digenjot lagi tuh. Di apa disuplai lagi, jadi udah janji ya. Borong. 17 bulan 6. 17 bulan 6 berarti sekarang kira-kira 7 minggu, 7 minggu 2 hari. Tuh kan, masa sih 7 minggu? Tapi itu jadi si ibu ini nih. Siapa yang mau kesini? Dari waktu sebulan habis melahirin dia udah dibilangin, udah pasang. Pasang apa? Pasang spiral. Kan boleh kalau untuk menjaga jarak gitu dari anak satu ke anak yang lain. Cuma malas-malasan ke dokter jadinya tembus lagi. Oh, lubangnya udah. Kantongnya gede. Kantongnya udah gede. Kan tadi kan 7 minggu janinnya yang putih coba. Oh, itu kecil. Udah ada janin ya? Itu kecil tuh, itu yang merah tuh. Warna merah birunya juga ada artinya dia sudah berdetak jantung. Amin. Kok udah gede banget tuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini udah 7 weeks. Udah ada tuh dikit tuh. 3 Maret. Jadi lagi di perkirakan lahirnya ya. Baru juga hamil udah lahir aja. Tanggal 3 Maret. Sampai tanggal 24 Maret. Oh. Ini 37. Oke. Jadi lahir range 37 sampai 40. Oke. Okay. Guys, tungguin ya guys. Ini yang nikah itu. Yang hamil ini gimana sih? Oh, baru nikah. Tadi mama tapi yang dilihat katanya diliatin. Kenapa diliatin? Dikirain mama yang hamil. Jalan masuk ke dalam klinik sendiri. Orang pada ngeliatin, tiba-tiba aku ngeliat. Wah, yang ini mereka pikir aku mau. Tapi itu bagus ya rahimnya semua isinya. Bagus. Ya udah dok, kita udah dulu, makasih dok, sampai ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ketemu sama saya. Iya, dadah. Oke. Jadi ternyata hari ini kita ke rumah sakit ASI karena Fiza udah telat. Dan insya Allah kita akan punya baby baru lagi. Lahirnya di bulan-bulan Maret, insya Allah. Doain, semoga Fizanya diberi kesehatan, kandungannya juga, anaknya juga, dan nanti bisa sehat sampai ngelahirin. Jadi apa ya? Ya lah, mohon doanya aja. Ya, seneng gak? Dadah! Keluarga Moya Poya!